Ini adalah rakaman dari Akeeyo AKY-710S, sebuah dashcam yang sangat sesuai untuk motor dan juga basikal. Macam geng, nice kan? Guys, zaman sekarang ni bukan kereta je yang perlu ada dashcam. Motor, basikal, beca yang tiga roda tu, kereta kuda, kereta lembu, semua wajib ada dashcam. Yalah, kalau berlaku aksiden ke apa kan, kalau hampa tak bersalah, sekurang-kurangnya hampa adalah video ataupun footage untuk dijadikan bahan bukti. Kalau tidak, silap-silap orang yang langgar hampa tu pun dia patut lepas macam tu ya. Lalat hampa juga nak kena repair kenderaan hampa sendiri, guna duit sendiri. Memang tak berbaloi guys. Tapi jangan risau, dalam video ni saya akan share kat hampa satu dashcam ni yang memang sangat berbaloi dan yang paling penting, harga dia memang mampu milik. Let's go! Okay guys, inilah dia Akeeyo AKY-710S. So basically apa yang hampa akan dapat adalah, okay, first sekali hampa akan dapat dashcam ni lah. Okay, kalau kita tengok dia punya design tu memang simple and nice. Lepas tu kat bawah ni dia ada lubang untuk hampa ikat skru untuk hampa nak mount dashcam ni lah. Then kalau kita tengok dia punya finishing pun memang nampak sangat cantik, kemas, memang nice. Lepas tu kat belakang ni ada USB port type C untuk charging dan juga slot untuk micro SD card. Dari segi mounting ada beberapa pilihan, contohnya yang ni helmet mount, yang ni pula handlebar mount. Dia adjustable, so kalau hampa nak lock dia punya position tu hampa boleh lock dekat sini lah. Yang ni pula anti theft adapter dan yang terakhir adalah side mirror mount. Lepas tu hampa juga akan dapat charging cable dan juga beberapa tools untuk memudahkan kerja-kerja hampa. Manual book pun dapat, so kalau hampa tak faham apa-apa, hampa boleh refer dalam ni lah. Cara nak connect pun senang je. First kali hampa tekan je button dekat dashcam ni lama-lama untuk onkan dia. Lepas tu onkan wifi dekat smartphone dan connect je dengan dashcam tu. Apps ni hampa boleh download dari Google Play Store ataupun Apple Store dan semuanya hampa boleh control dalam ni je. Okay, kamera pun dah connect, so dalam ni hampa boleh tengok lah macam mana rupa live view untuk dashcam ni. Video dia memang cantik, memang cerah, memang clear. Ni dia punya camera settings, so kalau hampa nak adjust apa-apa, hampa boleh adjust kat sini lah. Untuk quality video pula, hampa boleh record dalam 4K 28fps ataupun 2K 55fps. Dia ada IP66, so kalau setakat hujan tu memang tak ada masalah. Bateri dia 1800mAh tau, so kalau hampa nak record macam biasa pun boleh ataupun hampa nak record sambil charging pun boleh. Harga dia cuma RM489 sahaja, so kalau hampa berminat, dapatkan di seller-seller yang berdekatan.